Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia menargetkan total dana kelolaan reksadana bisa mencapai 1.000 triliun rupiah dan jumlah investor meningkat hingga 5 juta orang pada tahun 2017. Untuk mencapai target besar itu, para pelaku industri reksadana gencar melakukan sosialisasi dan menjangkau investor retail. Menurut Ketua Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia, Dani Taher, salah satu program yang tengah diintensifkan adalah Know Your Customers dan rencana investasi yang lebih sistematis. Selain itu, asosiasi bersama regulator tengah gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang reksadana kepada masyarakat, termasuk melalui berbagai macam event di mal, perkantoran, dan universitas. Dani optimistis reksadana akan menjadi produk yang populer dan menjanjikan return yang besar dan juga aman. Kemudian juga dengan untuk mencapai 5 juta investor, tentunya kita harapkan kita akan lebih banyak menjangkau investor retail.